fondasi yang ada di Gado Bangkong, tepat di tepi jalan yang kita kerjakan sejak tanggal 2 dan selesai di tanggal 5, dan di tanggal 6 pagi dilakukan pengecoran hingga pagi tanggal 7. Ini masih proses finishing pengecoran ya, namun sudah selesai. Dan teman-teman yang ngecor juga sedang tepar, udah pada tepar satu malaman ngecor. Karena tiang ini cukup besar, menghabiskan 400-an kubik. Dan sekarang maka akan dilakukan pengerjaan yang di seberang jalan. Tuh, kren sudah saya standbykan. Beberapa hari lagi maka BDSK-nya ini akan dilepas, karena corannya sudah keras, maka akan dilepas untuk mengerjakan pilar fondasi yang di seberang jalan sono. Ukuran dan bentuknya sama dengan ini. Teman saya ini orang Cina. Hello. Ah, si. Chao Sang Hao. Halo. Selamat pagi. Ni setau. Ibu setala. Untuk ukuran tiang ini panjangnya 14 meter 600 cm dan lebarnya ini 10 meter 600 cm. Ketinggian corannya 3 meter ya, atau 3000 mm. Cukup besar karena akan jadi span yang panjang nih untuk menyeberangi jalan ke sono. Dan yang di sana juga akan sama ukurannya. Nah, ini dia tiang yang di seberang jalan akan segera dikerjakan. Sudah ada rekan-rekan kita yang sedang bekerja membersih-bersihkan lokasi, dan kren juga sudah ready, sudah dioperasikan oleh Mang Ade yang khusus untuk shift pagi hingga sore, dan saya sendiri shift malam ya, malam hingga pagi. Dan ini teman saya ini orang Cina. Hello. Ah, te. Chao Sang Hao. Halo. Selamat pagi. Ni cetak. Ibu cetak lah.